Assalamualaikum, kembali lagi. Hari ini kita akan masak-masak. Mau bikin apa hari ini? Kita mau bikin tempe cetok. Saksikan terus videonya. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada tempe. Untuk isiannya ada cabai, bawang merah dan bawang putih, daun kemangi, kaldu bubuk, dan tepung serbaguna. Pertama-tama kita akan membuat isiannya terlebih dahulu. Kita akan haluskan cabai, bawang merah, dan bawang putih. Untuk banyaknya cabai disesuaikan ya dengan selera masing-masing. Kalau sudah halus, kita tambahkan minyak goreng yang sudah panas. Kita aduk rata. Dan tambahkan daun kemangi. Jangan lupa kita tambahkan kaldu bubuknya. Setelah itu kita akan potong-potong tempenya. Kita potong agak tebal ya, karena nanti di tengahnya akan kita kasih isian. Setelah itu tempe dibagi dua tapi tidak sampai putus. Nah, kita potong bagian tengahnya tidak sampai putus ya. Lalu kita isi tempe tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Kita lakukan sampai semua tempenya terisi sambal yang tadi kita buat. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat celupannya. Tepung serbaguna seperti biasa ya, kita kasih air. Jangan terlalu encer. Nah, tempe tadi kita masukkan dalam tepung. Seperti ini, lalu kita goreng. Kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Oke, kita angkat dan tiriskan. Tempe jeltot sudah jadi. Selamat mencoba ya. Saksikan terus video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan see you!